cara lepas aki gini. Cepat ya Pak ya prosesnya ya? Iya. Diapain ini Pak? Ini saya backup supaya kelistrikan nggak sampai kosong. Hmm. Kalau misalkan kosong ini nanti ngereset. Oh gitu? Iya. Di backup, lagi backup ya? Iya. Di backup. Ya, saya backup dulu. Yang lagi banyak nyari Amaron ya Pak ya? Iya, untuk sekarang. India padahal. GS ini mana? Ya. Oke, kalau GS merek mana? Kalau GS kan memang produk lokal ini. Lokal ya? Iya. GS, Info, Astra. Best seller apa Pak di toko sekarang? Kalau best seller untuk sekarang ini Amaron. Keren ya. Iya. Jadi kalau misalkan aki Amaron itu lebih besar CCA-nya. Jadi kalau misalkan dibuat shutter dia lebih ringan. Oh gitu? Iya. Kalau Amaron yang murah sama yang mahal bedanya apa Pak? Kalau bedanya di lapisan silvernya. Kalau yang ini kan yang gold. Jadi yang high life itu lapisan silvernya dia lebih banyak. Keunggulan yang lapisan silver ini kan kalau misalkan dia panasnya itu gak lama. Sistemnya kayak pendingin. Misalpun dia panas, cepat dingin. Oh iya. Kalau saran aki basah sama kering lebih enak mana Pak? Kalau saran aki basah sama kering, saya saranin yang kering. Hmm, karena ya, kan mobil-mobil sekarang pakai sistem elektronik, pakai IGU, sistem sensor. Takutnya dia ngerak terus sampai ke IGU-nya. Itu sering terjadi. Bawaannya kering, dipasang yang basah. Dia penguapan basah lebih tinggi, sampai kena ngerak, sampai ke IGU, habis banyak. Wih, ngeriset. Dan perawatannya lebih enak kering ya? Gak usah diapa-apain Pak kering ini? Enggak perlu. Cuman persyaratan cuman pemanasinnya. Kalau misalkan jarang dipakai, pemanasin 3 hari sampai 2-3 hari sekali, 2-3. Setengah jam. Oh gitu ya, setengah jam ya? Iya. Kalau ingin lebih cepat sambil jalan. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya ditinggal pergi seminggu 2 minggu gimana Pak? Kalau ditinggal pergi seminggu 2 minggu mending dicopot salah satu antara min kalau enggak plus. Oh gitu. Iya, kan mobil mati parkir dia tetap standby. Jadi tetap ada pengeluaran. Kalau aki basah seminggu sekali ya? Iya, untuk pengecekan air aki. Sering rusak. Tanda-tandanya kalau aki mau mati apa Pak? Daya starter dia berat. Kalau nggak gitu ya jam audio ngereset sendiri. Oh gitu? Iya. Oh mungkin itu, saya audionya agak susah ya, mungkin tanda-tanda. Nah iya, itu juga bisa. Audio, iya. Jam, dia tiba-tiba ngereset sendiri. Ini udah selesai? Ini sudah selesai, tinggal ngencangin. Ini masih apa? Makasih loh Mas. Iya. Di delivery 24 jam. Udah dicoba abis gini. Akhirnya lebih bagus ya benar. Iya. Ini awal mula dulu kering apa Mas? Basah. Basah ya. Kayak gini resikonya kalau basah. Dia ngerak, jadi lebih ngerusak aki. Oh gitu? Iya. Oh. Ini babi karena penguapannya. Akibat karena penguapannya lebih tinggi. Jadi ngerak. Kayak gini jadinya. Jadi mending cuma beda dikit lagi ini basah sama kering, mending kering ya. Iya. Selisihnya sedikit. Lebih aman. Lebih aman. Kering. Garansi berapa lama nih? Kalau Amaron sendiri di toko kami garansinya 6 bulan. Wih. Oh, per toko ya? Iya. Dari toko. Ada yang 6 bulan, yang bagus lagi yang high life itu garansi 1 tahun. Lumayan, ini berapa ini? 800 ini ya, yang high life 1 juta lebih. Iya, betul. 1 juta. Kalau misalkan pertama ini kurang lebih 1 juta ya, benar. Enggak ada apa di bahasa ini soalnya ya. Iya.
kemarin juga ya sering sih kejadian mobil-mobil Pajero kan bawahnya kering. Dikasih basah, dia ngerak parah. Di sini ngerak, harus ganti klaim. Terus kena bodi-bodi. Ini aman ya tapi ya? Oh, ini masih aman. Pas ganti keringnya. Iya. Kok saya tak pikir soalnya bawaannya basah harus basah terus. Enggak. Kalau ditinggal lama yang dilepas yang mana Pak nanti, Pak? Bisa ini sama ini. Kalau memang mana-mana? Dua-duanya lah. Ini antara ini sama ini. Oke, yang di kalau enggak yamin ya plus dicopot. Mek more itu sih dilepas. Iya, ini dikendorin terus tinggal dicopot gitu. Oke. Salah satu aja ya. Iya. Oke. Aman gitu nih. Ini masih apa nih Mas namanya? Atas nama saya sendiri, Heri. Pak Heri, dari bengkel mana? Dari Aki Makmur. Aki Makmur, Pak Heri. Iya. Cepet ini, tiba-tiba udah sampai depan rumah. Yang ngirim-ngirim berapa banyak tuh Pak? Yang ngirim kan kami satu toko per toko 2 shift. Cepet pas ini, pas gak ada kiriman berarti. Iya. Selamat. Udah nih. Semoga bermanfaat informasi. Makasih ya Pak Heri ya informasinya. Iya.